Mewakili Bupati Paser, Asisten Kesejahteraan Rakyat Bahtiar Effendi membuka secara resmi rapat kerja daerah Rakerda Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS Madrasah Kabupaten Paser tahun 2019 di Kriat Hotel Sadurengas, Senin malam 4 September. Usaha Kesehatan Sekolah dan Madrasah atau UKS MIRIM pada hari ini Senin 4 November 2019 secara resmi saya buka. Selain menjaga kesehatan fisik siswa, peran penting UKS juga sebagai peletak dasar budaya hidup bersih dan sehat sejak usia dini. Dalam sambutannya, Bahtiar Effendi menjelaskan melalui Rakerda ini dapat mewujudkan sasaran program UKS sekaligus menciptakan terobosan baru. Rapat kerja ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik untuk menciptakan masyarakat sekolah yang bugar dan sekolah sehat. Agar UKS menjadi kebutuhan bersama. Selain itu, dengan adanya rapat kerja ini, saya harapkan dapat menghasilkan solusi terbaik, termasuk upaya-upaya yang layak dapat dilakukan untuk menciptakan masyarakat sekolah yang bugar dan lingkungan sekolah yang sehat. Pelaksanaan Rakerda UKS Madrasah sebagai forum koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta sinergitas yang bertujuan merumuskan langkah-langkah dalam pembinaan UKS tingkat kabupaten, kecamatan, dan tim pelaksana UKS di sekolah. Rapat kerja yang diikuti 40 peserta dari 10 kecamatan, Puskesmas dan KUA serta K3S. Dihadiri tim pembina UKS Provinsi Kalimantan Timur, Ketua Tim Penggerak UKS Paser, Kabak Kesra 1 Sismanta Muharyanto, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Paser. Kominfo Paser, Muhammad Padlan, mengabarkan.